Aneka jenis jamur konsumsi ternyata bisa dikembangkan menjadi berbagai produk makanan olahan yang memiliki cita rasa tinggi. Tidak hanya keripik, jamur saat ini bisa diolah menjadi aneka masakan penggugah selera seperti pepes jamur, sate jamur, sup jamur, bakso jamur, abon jamur, dan lain-lain. Salah seorang yang berhasil mengkreasikan aneka resep olahan jamur konsumsi adalah Bapak Hermawan. Pria 42 tahun tersebut saat ini menekuni produksi aneka olahan jamur konsumsi di rumahnya Sentolo Kulon Progo. Mengusung Kariza sebagai nama usahanya, Pak Wawan mampu melayani berbagai pesanan masakan kering dan basah berbahan baku jamur konsumsi. Baik itu jamur tiram, jamur kuping, jamur merang, dan jamur konsumsi lainnya. Nama saya Hermawan, jadi saya dari aneka olahan jamur Karisa. Saya mengawali merintis usaha jamur karena melihat prospek jamur sekarang sudah banyak mengenal tentang jamur. Tapi kebanyakan masyarakat untuk saat ini belum banyak yang mengenal dengan olahan jamur. Karena itu kita mencoba untuk membuka wawasan kepada masyarakat tentang olahan jamur, yaitu kita mengenalkan keripik jamur, ada jamur tiram, ada jamur kuping, dan crispy jamur. Sementara untuk olahan basah yang bisa mungkin dikonsumsi sehari-hari itu ada nugget jamur, pepes jamur, sate jamur, jamur sendiri. Itu kita mengharapkan untuk semua masyarakat luas itu akan mengenal dengan jamur. Yaitu nanti dengan adanya semakin dikenal oleh masyarakat tentang jamur, masyarakat otomatis akan semakin getol untuk mengonsumsi jamur. Maka dari itu kita berusaha untuk mengenalkan tentang olahan-olahan jamur. Kalau saya bisa, Anda pun pasti bisa. Ayo berbisnis. Sebuah peluang bisnis yang bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Tim Liputan Bisnis UKM.